Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan meringkus bandar narkoba yang menjadi target operasi di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tiga orang kaki tangan bandar yang bertugas sebagai pengedar yang menghalang-halangi proses penangkapan juga ikut ditangkap. Ibu, kan udah pernah ditangkap kemarin. Ibu. Dalam penggerebekan yang dilakukan di rumah seorang bandar narkoba di kawasan Jalan Bulu Cina, Kelambir, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sempat dihalang-halangi oleh kaki tangan bandar dengan tidak membukakan pagar rumah. Setelah berhasil masuk, petugas langsung mengamankan tiga orang pria serta mengepung rumah dan memburu target operasi yakni ISS alias Mirin, bandar narkoba di kawasan Hamparan Perak, Deli Serdang. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan pintu rahasia dan menemukan pelaku tengah bersembunyi di atas plafon. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Abdi Harhab menjelaskan petugas berhasil menyita 8 butir pil ekstasi yang merupakan sisa penjualan. Uang 2 juta rupiah, sejumlah kwitansi dan surat tanah yang diduga dijadikan jaminan dalam transaksi narkoba. Sampai akhirnya berhasil diketemukan Mirin ada di atas plafon, bersembunyi di ujung plafon rumah. Berikut kita amankan si Mirin, langsung kita mengadakan penggeledahan lebih lanjut. Alhamdulillah kita berhasil, lanjut kita koyok ke Polres Pelabuhan Belawan. Kini polisi masih terus melakukan pengembangan keterlibatan bandar Mirin yang telah melakukan praktik pencucian uang serta memburu jaringan pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.